Kalau kita tengok daripada ayat pertama hingga ayat 12, Allah cerita pasal apa? Daripada ayat pertama, pasal intipatinya apa? Kebesaran Allah. Bahkan nama surah ni pun nama Mulk, kerajaan Allah. Jadi Allah kata Allah tu maha berkuasa. Allah boleh mencipta kehidupan, mencipta kematian. Allah mencipta langit, mencipta bumi. Maka kalau manusia dah kenal Tuhan, hasil daripada ciptaan Allah yang dia lihat setiap hari, hasilnya apa? Ini hasilnya ayat 12. Kalau orang tu betul-betul tengok kebesaran Allah melalui ciptaan Allah, orang tu menggunakan akal, akhirnya dia kenal Allah. Bila dia kenal, ini hasilnya. Inna. Sesungguhnya allazina, orang-orang, yakhshawna, mereka takut, rabbahum, Tuhan mereka ataupun pencipta mereka. Rabb mana dia? Pencipta. Bila Allah sebut Rabb tu, sebenarnya Allah nak beritahu dua perkara. Pertama, mereka takut pada siapa? Pada Tuhan. Yang kedua, Allah nak beritahu sebab apa mereka takut pada Tuhan. Kenapa mereka hanya takut pada Tuhan? Sebab Tuhan tu adalah pencipta mereka. Iqra kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal azim al